that's hopefully the plan that is to make them maybe that can move up. Okay. Just to listen to Surah Prakata Arab Islam Khabari, who bawa kecederuan dari aspek terminologinya, dan ini semestinya akan menimbulkan kecederuan dalam pemikiran masyarakat terbanyak yang kebanyakannya jahil tentang bahasa Arab. Seterusnya saya kut apa ni? Okay, saya habiskan Islam Khabari ya, Islam Khabari saya tinggalkan. Banyak juga ni, asyahid saya kutub dalam kitab yang mahal yang tertarik. Buku ini yang ditranslatekan kepada puluh-puluh bahasa, termasuklah kepada ke dalam bahasa Malaysia. Ia dah ditranslatekan, dah agak lama ya. Di mana asyahid saya kutub, saya rekarkan dia punya ni. Saya kutub kata, dia kata dia pernah memasak ni lah. Dia macam ni lah, ya macam kita. Saya kutub ni mungkin dia sedang tulis buku. Tajuk buku dia rasa menuju masyarakat Islam yang pertama dun. Jadi dia ingatkan akan terbit buku karangan esai saya kutub menuju masyarakat Islam yang pertama dun. Asal dia keluar dalam iklan ni. Ini dia tulis dalam kitab dia Mahal yang tertarik. Tetapi dalam iklan kami berikutnya, saya buang perkataan yang pertama dun. Mula-mula menuju masyarakat Islam yang pertama tu. Ialah yang mula-mula. Akan terbit buku tulisan apa ni? Saya kutub. Ya? Akan keluar. Jadi, tajuk judul buku menuju masyarakat Islam yang pertama tu. Mari Ialah kali keluar, katakan Ialah dia dah buat perkataan yang pertama tu. Jadi, bertukar kepada menuju masyarakat Islam. Dan dia hurai. Kenapa dia tukar? Saya terpaksa mengaku dengan terus terang bahawa cara berfikir saya pada ketika itu pun masih belum bebas sepenuhnya dari pengaruh sisa-sisa kebudayaan Eropah yang sama sekali asing dari selera keislaman. Ini Syahid Kutub. Syahid Kutub, kita tahulah dia ada kitab tafsir Fizilah dari Al-Quran. Bukan mudah akan dimufasir ni. Tapi dia mengaku ini orang yang betul-betul ada kehebatan. Silap mengaku silap. Kita silap pun kita bingkul juga. Ini masalah kita. Dia cinta. Dia kata aku masih tulis dulu lah. Aku masih terkeliru. Bukan mudah nak mengaku benda macam ni. Tapi orang yang betul-betul ikhlas dengan kamu, inilah contohnya. Silap, okey, saya silap. Kita betulkan balik. Betullah. Apa masalahnya? Ya? Di mana dia kata, pada ketika itu pun masih belum bebas sepenuhnya dari pengaruh sisa-sisa kebudayaan Eropah yang sama sekali asing dari selera keislaman. Sekalipun arah pemikiran saya begitu jelas ke arah Islam, namun sisa-sisa berfikir ala Eropah itu masih lagi mempengaruhi saya. Dibina kita masuk ala Eropah itu selalu saja bermain-main dalam ingatan saya. Perkataan ini kalau tidak diberi penjelasan secukupnya, boleh mempengaruhi pembaca dengan bayang konsep asing yang aneh itu. Dan akhirnya terselah dualah kebenaran masyarakat Islam. Di mana Islam ialah sebenar-benarnya masyarakat yang bertamadun. Perkataan bertamadun sebenarnya tidak perlu dipakai. Kerana ia adalah suatu perbualan kosong, tidak membawa sesuatu apa pun yang baru. Sebab apa yang katakan, bila sebut Islam itu sendiri, dalam Islam tidak ada. Satu daripada komponen Islam ialah tamadun. Jadi buat apa yang awak nak cerita? Islam yang bertamadun. Macam kita lah, kita beli kereta sendiri, ya. Tak perlu cerita, balik rumah okey, Allah dah beli kereta yang ada tayar, yang ada steering, yang ada pintu. Kalau pintu jenuh dah, ada enjin. Bila sebut Allah beli kereta, Allah akan faham lah kereta tu ada tempat duduk, ada steering, ada pintu, ada kaya beli kereta, tak ada tayar. Mesti kena ada tayar. Tak pernah cerita, Allah beli kereta yang ada tayar.
Jadi ada akan sedikit ada berkaitan yang tak ada tanya. Ini yang cikgu masalah ni. Sama macam bila sebut Islam yang bertamadun. Kalau orang sedikit, ada Islam yang tidak bertamadun. Nah, ini yang bahaya.